tadi mas. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Ini Kruk As buat RC Series Langkah 52 ya. Ini masih pakai rencananya dari yang pembeli gigi primer sekunder standar. Jadinya ini yang ini laker atau bearing. Nanti ini sini ya. Ini yang bos-bosan ini masih dipakai. Tinggal bikin selongsongnya, tapi nanti dilas sama gigi primer paten. Buat selongsong aslinya itu tidak bisa dipakai, soalnya kalau dilas tidak bisa lengket. Terus nanti bikin ulang, sebelum dilas perlu dipotong dulu segini ya pokoknya. Nah, nanti udah dipaske, tinggal dilas muter. Sama ini kruk as yang request, kruk asnya ini tidak dikecilin, jadi ini diameter ini tetap sama. Ini request stang shaker pakai 2JG atau Fish Air series ini 2JG ini. Biar buat mau tanya biaya-biaya bisa info-info, yang pasti ini kita sistemnya pre-order, jadinya kita bikin setelah di-order. Ini pakai stang shaker Fish Air series, Fish Air Post One Alpha, full cut non full cut sama aja nih stang shakernya. Buat ini mepet banget ya, kalau mau pakai stang Fish Air ini mepet banget. Nah, ini hanya berapa ya, 1 mili mungkin enggak sampai ini. Nah, ini lebih baik sebelum dipasang ini di kepras sedikit, set dikepras sedikit biar aman. Kalau jangka panjang ini agak kocak, kan lama-lama tetap kocak ya karena umur. Mungkin itu dulu, nanti disambung buat yang ini udah tak finishing dikit yang kanan kiri biar lebih aman. Oke, sekian itu dulu, kita lanjut ke kerja ini nih. Jadi ini contoh yang sudah saya tipiskan stang shaker. Ini kenapa ditipiskan? Karena biar tidak mepet ke ini dagingnya ini. Ini kemarin mepet banget, tapi ini udah aman. Bisa dilihat, udah aman kanan kiri, aman. Oke, ini udah aman ya. Ini dibikin model Satria R. Ini yang contoh ya, buat ini bearing. Nah, ini buat bearing yang bos-bosan standarnya itu yang ada seal tengahnya. Lanjut, ini saya bikinkan sepi atau god buat anti penahan. Ini ada kucing. Ini nanti yang ini kan yang gigi primer RC. Ini kan maksudnya ini ya. Nah, ini sebagai catatan harus buat bushing lagi, karena bushing bawaan RC itu kemarin di las argon tidak bisa apa ya, tidak bisa merekat atau nggak bisa kelet lah bahasa Jawa nih. Nah, itu harus dibikin bushing ulang. Bikin bos sebelum dilas, dipotong dulu seukuran ini rumah sepi, lalu dimasukkan sini ya buat ngemal atau buat ngira-ngira panjangnya ini nanti berapa.
begini nih. Nah ini nanti kalau sudah tinggal di las muter, habis di las muter tinggal di kancing ini dong, set gitu aja. Jadi buat keruk as Fish Air series dan kawan-kawannya yang diameter 52 untuk Yamaha itu seperti ini ya, kalau dibuat model fluplut ini. Kalau magnet lebih ringan lebih oke, tapi harus pengapian kuat. Kalau ringan pengapian lemah itu sama aja, atasnya diam, cuma menang playeran, galak doang tapi enggak lari. Terus buat pengerjaan ini di tahun 2023 bulan Januari ini habis 650, kondisi seperti ini. Yang mau bikin monggo, bahan dari pembeli, kita cuma jasa bikin ini kanan kiri sama ganti stang shaker. Oke, mungkin sekian itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kalau yang mau tahu ukuran ini potong berapa, ini potong berapa yang buat kruk as Fish Air, terus stang shaker tetap Fish Air, nanti tinggal order aja. Silakan ditiru, silakan dipelajari. Nanti kurang lebihnya bagaimana rasakan sendiri. Ini cuma request dari pembeli. Oke, jangan lupa semangat pagi. Ini masih jam 7 ya. Oh, jam 7 lebih 10. Oke, ini mau prepare buat kerja pagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini segera cair AdSense-nya, supaya mendapatkan pendapatan lebih untuk lanjutan project 2 silinder yang masih pusing budget. Terima kasih. Pesanan dari Mas Imam Madura, suruh PNP-in BRC tanpa bubut ini ya. Jadi diameter ini lingkaran tetap sama, cuman ditipiskan, dilebihkan slim. Nih mepet ini, kalau udah dipotong ini mepet pol.